Halo. Akhirnya cita-cita saya untuk datang di desa Ngelanggeran ini tercapai juga. Saya udah lama pingin banget jelajah kampung di desa Ngelanggeran yang saya tahu sejak tahun 2014 kalau nggak salah. Desa yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi menarik, pertama karena objek view Gunung Api Purba ini jadi satu cerita tersendiri ya. Karena Gunung Api Purba ini sudah diakui UNESCO, itu menjadi situs dunia. Itu storytelling ya, atau narasi yang dibangun oleh teman-teman di desa ini untuk apa istilahnya, jadi brand, desa brandingnya itu. Nah, kemudian secara jelajah kampung saya juga tertarik untuk mengeksplor kenapa desa ini membatasi jumlah pengunjung. Jadi kalau biasanya wisatawan kan pingin sebanyak-banyaknya gitu ya ke satu tempat gitu. Nah, di sini malah pengelolanya berpikir terbalik. Ternyata alasannya adalah untuk konservasi. Yang itu sangat suatu ide yang luar biasa menurut saya dengan alasan konservasi. Ya memang kalau hanya melulu kita nyari omset ya nggak akan ada cukupnya, tapi kita punya daya tampung ya di satu tempat. Misalnya kalau ada wisatawan di ada puncak gunung itu 1000 orang juga udah penuh gitu loh. Dengan semakin banyak orang, semakin banyak sampah juga, semakin banyak hal-hal yang terdegradasi. Nah, itulah desa wisata Ngelanggeran yang buat saya menjadi salah satu desa favorit di ini ya, di desa kampung untuk kita bisa eksplor. Nah, hari ini kebetulan saya sama teman-teman kepala desa petinggi Sembatu di fasilitasi dinas pariwisata berkesempatan untuk studi wisata gitu, sekaligus kalau buat saya sih numpang jelajah kampung. Di belakang saya ini bisa kita lihat Gunung Api Purba Ngelanggeran. Keren, inspirasi. Yes, kita ada di salah satu ini ya, bukan puncak sih. Destinasi. Di Ngelanggeran, Ngelanggeran. Ini baru batu pertama ya? Batu pertama. Oh, itu belakangnya, itu di bawah parkiran. Kalau puncaknya di atas. Wow, ini baru etape pertama ini. Itu di belakang. Nah, itu baru tengah-tengah kedua. Masih ada lagi itu yang tertinggi di sana itu Pak ya? Iya. Oh. Dua tingkat lagi. Seru. Yang bikin seru di sini, ini gini Gunung Kidul. Maju terus pariwisata desa ya, yang berkelanjutan.